Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi sakti alam kerinci. Kerinci adalah merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki destinasi wisata, bukan hanya wisata tetapi juga seni adat akan budayanya. Salah satunya seni dan budayanya adalah kerinci. Kerinci merupakan adalah salah satu adat istiadat yang sangat dijaga dari turun-menurun, di mana UNESCO ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat kita. Ada pun kegiatan dari UNESCO yang pertama adalah adanya penampilan dari tarian tahu-tahu. Yang kedua yaitu adalah adanya silaturahmi antara Jemati Nini Mama Lekuk 50. Untuk itu, mari kita menjaga adat istiadat yang ada di Kabupaten Kerinci. Diadakannya Kendur Seko yang diadakan di Desa Lempur ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur masyarakat Lempur sebagai hasil panen mereka selama satu tahun ini. Maju bukan harus berarti modern. Maju bukan harus berarti kita meniru gaya budaya orang tua. Tetapi maju adalah kita bisa mengembangkan budaya yang ada di Kerinci untuk diperkenalkan di dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat-sangat terhormati hadir dengan kita dari anggota DPR Kabupaten Pak Ardi, kemudian juga Pak Dipo Ilham, ya Rizal Ali ya, putra dari Pak Rizal Ali. Kemudian Pak, kita melihatkan yang dari lembaga adat di Pati yang 10 ini Mama dan Berenang Alam Sakti Lempur 50 Tumi Lempur. Kemudian di Pati yang 4 ini Mama dan Batiko Kelurahan Lempur Tengah. Kemudian yang kami hormati Bapak Bupati Agung Bupati Sukoharjo, kemudian juga Bupati Anu. Kemudian hadir bersama kita Uzur Porkopinca, pimpinan kecamatan. Kemudian bapak-bapak kepala desa dan lekuk 50 tumi atau dalam kecamatan Bulut Raya. Rumah dalam pelaksanaan Kenduri Seko pada tahun ini. Kemudian hadir juga bapak-bapak, ibu, para pemuda tahun 2018 ini. Di sini kami sampaikan budaya ini mari kita pertahankan. Budaya ini mari kita pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan. Ini contohnya. Karena pelaksanaan Kenduri Seko kami sudah 2 tahun untuk mengikuti atau menghadirinya. Yang acaranya di samping kita melaksanakan katakanlah malam amal ataupun Oscar Busiri ataupun Lena itu merupakan salah satu daripada kegiatan tersebut dan juga ada kegiatan olahraga. Kami mengharapkan kalau bisa ini ada desa-desa yang belum untuk pelaksanaannya ya, kalau kita kita kembangkan sedikit. Di samping budaya ini kita pertahankan, apa salahnya di desa tersebut ditambah lomba-lomba yang tujuannya untuk menjaga lingkungan. Contoh, mungkin dari dulu berkata ya, antar RT, antar dusun, silakan berlomba. Apakah kebersihan pekerjaan, pekerjaannya yang lain-lain sebagai tambah kita mempertahankan budaya kita karena Kenduri Seko ini untuk Kabupaten Kerinci yang sama dengan kita tidak ada hanya kita di wilayah Lempur 50 Tumi ini itu kita pertahankan. Kemudian di samping kegiatan olahraga ya, dan juga kita punya daerah wisata, kita punya Danau Lingga, Danau Buo, Danau Jalo, kemudian Danau Kacau,
yang insya Allah sekitar tanggal 20 atau 24 November, akhir bulan November, bukan satu bulan lagi, dua bulan lagi ya, di Oktober, November. Untuk itu, ini kami harap dukungan dari bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, apalagi bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, dan bapak-bapak di kelurahan Lembur Tengah ini. Karena rencana lokasinya adalah di gedung Gelora Besar Lembur Tengah. Kenapa kami memilih di sana tempatnya? Karena pengalaman 3 tahun terakhir, tiap MDG itu musim hujan, terus 3 tahun terakhir musim hujan, melalui bebek air bebek. Kita sudah punya stadion tersebut. Jadi bisa stadion yang dikeluarkan kita itu bisa membantu supaya jangan para kapilah-kapilah berjalan. Untuk menyambut hal demikian, ini Bapak Kepala Desa yang berada di Bulu Bapak Kutubi, kami sudah sekarang menyiapkan kita siap yang jelas lampu warna-warni di jalan. Lampu warna-warni di jalan sudah saya bilangkan, sudah saya beritakan Kepala Desa itu, anggarkan yang ini, di Dana Desa, untuk membuat lampu warna-warni. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, dukungan-dukungan dari seluruh masyarakat Desa Lembur Tengah ini, karena nantinya kafilah akan menginap di sini. Tentu harapan kita supaya tempat-tempat kafilah ini sudah sama-sama kita pikirkan. Bapak-bapak ini kami hormati, MPG tingkat kabupaten yang lokasinya di Kecamatan Gunung Raya. Bupati Lagu, Bupati Sukur Rajo, Bupati Ano, yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, Haji Fargai, Haji Muhammad, dan juga seluruh pegawai yang hadir dalam acara pembuka Kedubesku di Kelurahan Lembur Tengah. Yang saya hormati anggota dewan dan akhir di Dapil 5. Yang saya hormati Pak Desra, calon anggota DPRD Provinsi, dan juga yang saya hormati Bapak Sapudin, tokoh Kecamatan Lembur Tengah, dan juga calon anggota DPRD Kabupaten. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Esa. Pertama, saya turut berbahagia bahwa saya diundang pada malam hari ini menghadiri penutupan Kedubesku yang dilakukan oleh Kelurahan Lembur Tengah. Bahwa Kedubesku ini adalah bagian adat istiadat yang harus kita budayakan, harus kita lestarikan untuk anak cucu kita, dan juga sebagai kabupaten yang mempunyai beragam budaya, Kabupaten Kerinci sudah memang masyarakatlah yang harus menghidupkan suasana-suasana seperti ini. Kedubesku ajang persatuan, ajang menghimpun seluruh tokoh masyarakat, dan juga menciptakan kehidupan lingkungan kita menjadi lebih baik. Karena Kerinci, alhamdulillah, pilkada telah selesai, kita sudah melewati pesta demokrasi daerah, dan saya yakin betul pemimpin yang telah dipilih akan memperhatikan. Tidak ada Kerinci lain, Kerinci hanya satu. Mari kita mendukung Bupati terpilih, dan juga mendukung program-program Pak Bupati supaya beliau bisa membangun Kerinci ini menjadi lebih baik. Saya sebagai staf khusus pimpinan DPR RI dan juga putra daerah Kerinci, terus bagaimana Kerinci ini bisa mendapat bantuan-bantuan dari pusat. Tentu tadi sudah dikatakan oleh Pak Camat bahwa Kerinci ini
bidang pertanian. Dalam macam kerusakan, kita juga mempunyai beberapa aset-aset besar, yaitu danau-danau yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga di Kota Lumpur Tengah ini. Dan tak lupa, saya juga melihat ya, perkembangan perkebunan kita, ada kulit manis, ada kopi, dan ini merupakan penggerak ekonomi kita. Ya. Saya selaku putra daerah juga terus mendorong ya, bagaimana bantuan-bantuan dari pemerintah pusat bisa tersalurkan di Kabupaten Kerinci ini. Itulah harapan saya ke depan dan juga untuk jalan. Saya juga menghormati bahwa kita juga perlu sentuhan dari kabupaten, pemerintah kabupaten, provinsi dan juga pemerintah pusat. Karena terkait jalan ini, mudah-mudahan jalan di Lumpur ini bisa lebih baik. Ya. Karena jalan provinsi saja tadi sudah cukup bagus dan memang jalan kabupaten yang belum tersentuh. Mudah-mudahan program-program pemimpin baru ini bisa tersentuh di Kerinci Hilir, terutama di Kabupaten atau di Kecamatan Gunung Raya ini. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan, ke depan kita akan mengikuti dan melewati tahapan-tahapan pesta demokrasi yaitu pemilu dan legislatif. Saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan juga ibu-ibu untuk menggunakan hak suaranya dan memilih calon-calon anggota dewan yang memang mengerti akan daerahnya dan mengerti akan potensi daerahnya yang juga mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Insya Allah kalau putra daerah pasti akan melihat daerah tersebut dan menjadi perhatian daerah tersebut. Dan saya mengucapkan karena ini masih bulan Muharram, selamat satu Muharram 1440 Hijriah. Semoga kita selaku umat Islam menjaga ukhuwah Islamiyah kita menjadi lebih baik, umat yang lebih baik dan juga menjadi harapan bagi manusia yang lebih bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ke depan, Gunung Arak akan disambut oleh Gunung Hilir. Ya Pak Hidayat ya, sudah ini Gunung Hilir. Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia, kami atas nama Depati yang 10, nenek nama yang bernak, beserta dengan jemaatnya, sealam sakit untuk 20 minum pun. Pada malam hari ini sangat berbahagia sekali, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada masyarakat Kelurahan Lumpur Tengah yang tahun ini telah melaksanakan gilirannya melaksanakan pesta kenduri adat Lekuk 50 Lumpur. Kita semua tahu barangkali pesta kenduri adat Lumpur ini sudah dilaksanakan sejak puluhan mungkin ratusan tahun yang lalu. Kita tidak tahu sejak kapan itu dimulai. Yang jelas tidak pernah terhenti ada satu kali itu. Jadi setiap tahun di Lekuk 50 Lumpur ini dilaksanakan pesta kenduri adat, juga disebut dengan kenduri sekor. Kalau kita melihat apa inti, apa manfaat dari UNESCO itu sangat banyak sekali. Yang pertama, bahasa
kunjungi adat besok merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita baru saja melaksanakan panen padi. Artinya kita bersyukur setelah panen dan sekaligus sebagai apa-apa untuk turun ke sawah kembali. Untuk itu pada kesempatan ini kami menghimbau pada seluruh masyarakat Lebo 50.000 setelah selesai menulis video ini, mari kita mulai nambo ini. Kita mulai nambo. Jangan kita tunggu sampai lama. Sebab di akhir tahun ini biasanya hari musim penghujan. Nah, nanti kita tidak berebut dengan air. Nah itu manfaat dari penulis tua tadi. Kemudian penulis tua ini tak lepas dari silaturahmi antar sesama warga antar desa. Kalau hari raya biasanya kita bersalaman dengan kita sedusun, kita semisjid. Maksudnya itu kebetulan ketemu baru kita bersalaman atau berkunjung. Tapi pada penulis tua ini, kalau aku ceritakan, kalau lemah di rumah kurang musim baru atau lebih itu lebih banyak daripada orang benar normal. Sebab keluarga kita banyak yang menantarkan rumah. Mulai jam petang hari Kamis aturan kami menantar rumah. Sehingga tadi ukuran rumah sudah sesuai rumah. Besok kita menantar lagi. Jadi saling mengantar rumah sekaligus mengadakan kunjungan silaturahmi. Nah kemudian kita datang ke rumah. Seperti di Jawa Tengah ini saya lihat ini suatu hal yang perlu kita lestarikan, perlu kita banggakan. Setiap rumah itu terbuka untuk tamu. Dari manapun orangnya, siapapun orangnya, tidak pernah gelap. Nah itu kelebihan kita. Kita sengaja menyiapkan sesajian makanan untuk tamu yang berkunjung ke rumah kita. Nah setelah ini saya juga mau menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pertama sekali buat Pemda Kelurahan Tengah yang telah menjalani pesan ini dengan maksimal mungkin sehingga terlaksananya dari awal, yaitu sejak tanggal 19 kemarin sampai sekarang tanggal 23, di mana mereka telah bekerja bersama-sama. Baik juga untuk Putri demi untuk membangun kebutuhan dari dana untuk membangun kelurahan Bunga ini. Seterusnya dari sedikit juga menyampaikan dapur hasil dari perayaan ini 100% selain dari proses positif dananya digunakan untuk Bunga, yaitu guna untuk renovasi gedung sampaikan. Kami nanti akan menyampaikan yaitu sebuah sirih, yang mana sebuah sirih ini juga akan digunakan 100% untuk pembangunan masjid Al-Taqwa beberapa kebetulan. Baiklah, dengan ucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, pesta perayaan kedua pertengah tahun 2018 resmi ditutup. Terima kasih dan persilakan permohonan kepada Pak Diakon juga diangkat dengan tegas persoalan ini karena ini adalah
masih ada yang penyelenggaraan ya. Tarian Tauh itu ada empat dasar. Yang pertama itu namanya Siamang Berjabat. Yang kedua itu adalah Selemang di Balik Batu. Yang ketiga adalah Kenidi Muditai. Yang keempat adalah Lang Peparang. Jadi empat dasar ini itu yang kita kemas, kita modifikasi sesuai dengan ekonomi kerajaan di sini. Ada mencampur, ada nanam padi, ada menyatu, ada membuat padi, sehingga gerakan tahu itu bisa menjadi 10 gerakan. Tapi yang empat itu dasar. Jadi saya mengajar anak tahu itu dasar yang empat itu sudah saya masukkan ke dalam. Dasar empat ini mengandung arti dan makna. Jadi itu tidak boleh hilang. Dalam lekuk 50 tumbuh lempur, dasar tari tahu yang empat itu tidak boleh dihilangkan. Boleh memajukan dengan memodifikasi dengan tarian lain, jangan sampai menghilangkan keasliannya. Itu intinya itu. Maka kita kan ada Sanggar Kuluk Kecipung, sudah kita latih beberapa generasi. Sekarang kita kembangkan menjadi Sanggar Kuluk Peribun. Alhamdulillah yang di bawah pimpinan Hamka sudah ada bantuan lebih kurang 100 juta dari Kementerian Kebudayaan. Mungkin pembinaannya ini sampai 2019. Kita mengharap desa-desa yang lain bisa memuncul sanggar-sanggar baru. Nanti gerakan dasar, nanti saya siap untuk membina mereka gitu. Jangan kayu terkejut, jangan kayu tergempa mendengar cakap.
Komodor Pin Salare Tiang Tengah nan duduk di atas lantai nan sabitit di bawah atap nan serta. Pada hari ini Minggu tanggal 30 September 2018 Iyo Ruponyo saya nama Suryadi telah beli beban untuk menyampaikan perago kepada kayonan banyak hadirin sekalian yang sangat saya hormati. Bukannya cepedak sepedak nangkau, sepedak tumbuh di tepi umo, dangan nyolan nyelampai di dalam padi. Bukannya kami tegak sembarang tegak, tegak kami atas kesempatan bersama. Duduknya atas nama kerpatan Depati, yaitu Depati nomor 4, Nini Mama Depati Go, beserta kemerkan wilayah bagian hilir. Buru beli bagatili, buru tua jadi panggungu, patah retak hilang kita ganti, yang baru datang pasipu. Lapu-lapu diganti, kuno-kuno disisa, umpang-umpang disisip, ada telamo usang-usang di lupo jangan. Hafal kaji karena diulang, elok jalan karena ditipu. Ada dipakai menjadi terang, kain dipakai menjadi lusuh. Pada hari ini, iyo ruponyo, tibo di leretnya orang adonan putus, bak manik putus pangaram. Kok tibo duduknya orang adonan umpang, bak jenewo patah cuan. Iyo ruponyo, kok suko dito lah takai di alam panjang, kok suko baju lantai rantai di rumah gedang, kok suko keris lata paut di tiang tengah. Iyo ruponyo, katigetigos inilah ada orang siap yang akan menyandangnya. Satu saudara Herman, yang kedua Buya Sabudin. Pada hari ini, tanggal 30 September 2018, saudara Herman dan saudara Sabudin, kami kukuhkan menyandang seko yang tiga macam tadi. Beliau lagi langkah naik, naik dengan posakonyo, yaitu dengan gelar yang tidak kekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Beliau diberi gelar satu Herman, diberi gelar Nenek Mama Rajo Mangkuto Alam. Yang kedua Syahbudin, diberi gelar Tengku Depati. Iyo apa iya? Nah, tolong diingat oleh kaya orang banyak, nyong kecil lapar sanjung, nyong gedang lapar ambil. Jangan basing-basing kayu sebut, jangan basing-basing kayu nyebar, kayu nyebar. Nah, tolong pulau diingat kok kayu nan lapar gelar, nanda teh butuh celak dengan piagam nyong, nan bewoh ngadah mangkok karang setio. Hai orang kayu orang banyak, tolong kayu nginam, nan sesuai pulau dengan sumpah jepatan Nenek Mama dan Tengku Depati. Nyo tidak boleh babur sekendak hatinyo, gedang tidak boleh hendak melando, panjang tidak boleh hendak melirik, awak gedang beragu kecil tidak boleh. Gong gedang dua suara tidak boleh, marajo lebih mengepas bumbun tidak boleh, menghasut memfitnah tidak boleh, tahu lurus kelingking berkait tidak boleh. Kok menghukum harus adil, kok membagi
sangu banyak, tidak beranak tiri dan tidak beranak kandung. Tiba di perut tidak dikempiskan, tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di papang tidak berentak, dia tidak menggunting dalam lipatan. Tidak boleh memanuh kawan seiring, tidak boleh papar di luar rencong di dalam, tidak boleh lain di mulut, lain di hati. Kalau menyimpang dari itu, ingat dua kayu yang berulang, bersaksi bumi dengan langit, yang mengisi siang dan malam. Dia dimakan besi izin karasani, berkat tua usun lamo, celak piagam Kris Pusako. Mako dio, kadai dimakan utus, kadarat dimakan asai. Dio ibarat kayu di atas tebak, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, tengah-tengah digeruk kumbang. Nyo sango dengan kerakap di atas batu, hidup segan mati dangu. Nyo dikutuk Quran 37. Yo apa burung pikau, burung puyuh, mencari makan di dalam sawah, bersaut-saut kalau berbunyi, terbangnya jauh masuk himbo. Disusun jaringan 10, mahelo suruh agak selangkah. Permisi kami duduk, kembali gong kami serahkan kepada nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat, perlu diketahui saya mengucapkan salam ini adalah suatu sunnah, menjawabnya itu wajib. Ya, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Bundaya, khususnya yang dihormati Ibu Lurah Garut Tengah beserta Bapak Ketua RPM, khususnya dihormati Bapak Kepala Desa dan Ketua BPD Si Alam Lumpur 59 Lumpur, yang kami muliakan Bapak Bupati Agung Lantak Mendakwi, yang kami muliakan Bapak Bupati Suku Beraju Cermin Tidak Kabur, khususnya yang kami muliakan Bapak Bupati Anum Mangku Karang Sitio. Seterusnya yang kami hormati dan kami muliakan Bapak para Bupati Dini Mamat, Bupati yang 10 Dini Mamat nomor 6 Selukuk 57 Lempur, Bapak para ahli ulama, orang tua cerdik pandai, tokoh pemuda dan tokoh wanita, seluruh pemuda yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami menyampaikan keputusan musyawarah Departemen Berempat Dini Mamat dan Beribu Keluar Lembur Tengah tahun 2018. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kita muliakan tokoh adat Lekuk 50 Tumi Lempur, beliau pertama Bapak Bupati Sukobrajo, Cermen Nanida Kabur, Depati Anom, Mangku Karangsetio, beserta dengan Depati yang 10, Nenek Mama yang bernama Lekuk 50 Tumi Lempur, beserta dengan kemerkannya. Beliau-beliau ini adalah orang yang didahulukan sepatah dalam berkata, kok bajalan didahulukan selangkah, kok pergi tempat bertanya, kok balik tempat berkata. Orang yang mengarat putus, memakan habis, itulah beliau. Ibarat kayu di tengah padang, daunnya rimbun tempat berteduh bagi orang banyak. Batangnya kuat, batangnya besar dan kuat, tempat orang bersandar. Dahannya banyak, tempat orang bergantung. Akarnya ya kuat, tempat orang duduk bersilu. Kok tinggi nampak dari jauh, kok gedam nampak dari dekat. Itu beliau para depati. Kemudian nenek mama menyelesaikan yang keruh, yang busuk, mencernihkan yang keruh, manjat sirih dan bagaran, menjemput dan jauh, mengimbau yang dekat. Kemudian yang kami hormati Bapak, apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati-Bupati, mulai dari Bupati Agung, Bupati Sukobrajo, ini adalah kegiatan yang sangat unik, ya, yang sangat unik di Lekuk 50 Tumi ini. Untuk itu, seperti saya sudah mengikuti event sebagai Bupati Agung, mulai sore Jumat, saya mengikuti Bapak Semifinal Bola Kaki. Malam Sabtunya saya hadir di sini, bahkan ibu-ibu ambil lelang berjoget. Kemudian hari Sabtu kemarin, ya, ini sangat unik sekali. Bahkan teman-teman saya, para camat, banyak yang hadir kemarin, ya, mulai setelah gotong royong di dalam Kerinci dan bahkan festival danau yang dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 7, semuanya datang ke sini, ya. Ini yang sangat unik yang tidak ada di tempat lain. Karena kelurahan Lembur Tengah, katakanlah 500 rumah Lembur Tengah kemarin, hari Sabtu kemarin itu, semuanya rumah terbuka menerima semua tamu. Siapapun tamu, tanpa terkecuali dari siapapun juga, mari ke rumah kita makan bersama, makan bersama. Coba kita pikirkan, tidak pandang bulu, baik yang kaya miskin. Jauh dari pemerintah atau tidak dari masyarakat, dalam rangka warga Lembur Tengah hari ini mengadakan Hari Lembur Tengah. Kepala Siko lagi penuh preh hati lagu, preh hati lagu salah terus jalan berjalan. Menyatakan hari ini masyarakat Lembur Tengah mengucapkan syukur mengadakan kemuliaan surat-surat disyukuri nikmat yang telah diberikan. Jadi kemuliaan syukur tadi termasuk merupakan salah satu kata-kata syukur yang kedua. Saat kemuliaan syukur itulah yang namanya kehidupan sisir ataupun berhenti barang adat. Kalau yang sudah uzur itu diganti, mana yang sudah rumpang diganti. Nah, saat kemerisko inilah masanya Depati, Nenek Mama yang baru itu ditugeh istilahnya, ditukuhkan menjadi orang adat. Nah, kemudian
yang penting dalam Kenurisko ini kan ditambah dengan kegiatan-kegiatan. Yang puncak Kenurisko itu cuma satu hari. Nah, kegiatan ini kadang diselingi dengan kegiatan-kegiatan kesenian oleh orang muda dan olahraga. Tujuannya tidak lain tak bukan. Yang pertama, sarana hiburan masyarakat sekaligus mencari dana karena pembangunan di Desa Lempur. Kalau Lempur ini kan masing-masing desa itu punya gedung, punya masjid yang megah, punya itu dibangun dengan inisiatif dari masyarakat dan dananya dicarikan saat yang mengadakan kegiatan UNESCO itu melakukan penthouse, buka rumah di tamu-tamu datang. Nah, itu kira-kira manfaat sejauh ini desa 50 Kumbi yang dinyatakan desa wisata. Ya. Sejauh ini bagaimana perkembangan pemerintah terhadap kalau masalah wisata, kalau tidak salah saya tahun 2020 Desa Lekuk Desa Lekuk itu ditunjuk sebagai desa wisata. Kalau dikatakan Desa Lekuk itu ada 5 desa. Satu, pertama Kelurahan Lekuk Tengah. Saya luruskan kembali, ada 4 desa dan 1 kelurahan. Kelurahan Lekuk Tengah, Desa Lekuk Mudi, Desa Mendito, Desa Baru Lekuk, Desa Lekuk Hilir. Semua itu terangkum dalam Lekuk 50 Kumbi Lempur. Nah, masyarakat itu sangat antusias menerima kepercayaan tadi Lempur yang ditunjuk sebagai desa wisata karena di samping sarana dan prasarana itu sangat mendukung, begitupun masyarakatnya sangat antusias dalam itu. Cuman saja karena masih baru, masyarakat itu belum tahu apa yang harus diperbuat, apa yang harus mereka lakukan. Sementara jujur saja, itu dari sentuhan dari pihak pemerintah, mungkin ini mohon maaf ya, mestinya ada pembinaan, sosialisasi atau pelatihan yang diberikan kepada generasi muda yang ada di sini, yang langsung mengolah tempat wisata tadi. Nah, tapi kalau tidak ada pembinaan, itu mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ada satu lagi Pak, ya. Sungai yang menutupi Desa Lekuk nampaknya tidak alami lagi Pak. Ini bagaimana jalan keluar? Nah, yang sebenarnya kalau dikatakan tidak alami, mungkin masih alami, cuman saja sungai kalau di Lempur itu sungainya bersih. Alhamdulillah sampai saat ini masih bersih. Cuman yang tidak ada ikannya. Karena zaman sekarang mereka menangkap ikan sudah memakai alat, sentrum. Tapi kita dari pihak kita memberikan aturan-aturan tertentu dan mengadakan atau memasukkan bibit ikan yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana supaya sungai yang melalui kelima desa yang ada di Lempur ini, itu ikannya jadi banyak. Saya sebenarnya di samping wisata danau danau tadi ada 5 desa. Saya juga cenderung ada nanti wisata sungai. Ada wisata sungai, ada wisata hutan. Itu yang perlu diingat. Sebab hutan di Lempur ini ada di beberapa tempat itu masih orisinil sampai sekarang. Makanya di tahun 2015 kemarin, Lekuk 50 Kumbi itu memperoleh Kalpataru. Nah, perlu diingat, tidak semua tempat itu. Dari 11 Kalpataru seluruh Indonesia, nah itu Lempur mendapatkan mungkin mewakili Provinsi Jambi. Nah, kemudian, sungai, saya cenderung kemarin kita sudah mengadakan pembangunan dengan pihak perhutanan, minta tolong, saya minta bibit nangka 5.000. Alhamdulillah waktu itu tidak dikasih 5.000, berapa adanya, kasih waktu itu 1.000. Kita tanam di pinggiran sungai,
di sepanjang sungai yang melintas di dalam desa ini. Kenapa saya pilih Nangka atau Cempedak? Orang Lempur itu, orang Gerinci juga, itu ikonnya itu Nangka. Setiap ada kegiatan perayaan, Genduri, itu cari Nangka. Kalau orang Lempur ini kalau ada pesta cari Nangka sampai ke Moremat. Tapi tidak dapat. Nah, kalau Nangka yang kita tanam di pinggiran sungai, itu sudah berbuah, manfaatnya pertama penghijauan. Yang kedua menahan kering. Yang ketiga mengatasi kelakaan Nangka tadi. Nah, nanti masyarakat akan tidak jauh-jauh mencari Nangka, panjat aja di ujung itu hanyutkan ke sungai. Nah, nanti di mana orang pesta tadi pinte di situ warna tinitino akan safe itu. Nah, ini yang kita jadikan ajang wisata untuk mengelola kering. Oke, lupa tadi. Thank you.
saya yang terhormat Bapak-bapak, Bapak-bapak, Gracias.